Okay, Assalamualaikum New York. Hari ni kita nak share sikit tempat biasa kita makan paling murah lah, nasi Arab dekat New York. Nama kedai ni Kedai Yaman. Kedai Yaman, Yaman Cafe, terletak dekat area Brooklyn, Middle Eastern Cuisine. Ni dia punya entrance. And harga barang-barangan makanan dia dekat sini ni not bad, sebab harga dia semua include. Dia bagi roti, sup dengan salad. Nampak tak? So, siapa-siapa rakyat Malaysia yang datang, bolehlah datang Kedai Yaman dekat Brooklyn eh. Ni kedai dia. Sebelah ni banyak area barang Arab lah. Sebelah sini pun ada Hadramaut punya restoran juga. And ni ada smoke shop tempat ganja. Okay, kita masuk kedai dia. Dia banyak menang award. Ha, ni Kedai Yaman Cafe. Dah ada dah belum lagi? Belum, kita tunggu kawan kita. Tunggu tengok kawan kita baru kita order. Ni kedai dia. Pagi sekarang pukul 11, tak ramai lagi orang. Saya tunjuk sikit award-award yang diorang menang. Mana? Yaman in Brooklyn, New Yorker. November 2016. Magazine, banyak keluar surat khabar. Macam-macam. Winner Guide, Yaman Cafe dan sebagainya. Nampak? New York Times pun ada keluar. Daily News dan sebagainya. Okay, kita order makan. Tunggu kawan kita. Kita makan. Okay, ni kedai dia. Dia buka 1986 kat sini ya. First makanan Yaman dekat US 1986. Jangan main-main. Ni Yaman Cafe, Yaman Cuisine. Dia ada dua kedai rasanya dekat New York ni kan. Dia ada dua kedai ya. Jadi biasanya benda yang kita selalu sangat makan, beli satu kongsi dua orang. Benda ni lah, Chicken Hanif. Beli satu, dia bagi roti, dia bagi salad, air semua free, air teh semua. Nah, inilah makanan dekat New York yang mampu milik $17. Mampulah, kalau nak lagi mahal daripada tu baik masak je kat rumah. Tidak selak air lah. Okay, kenapa? Tapi tak tahu kita dekat mana, tapi dia orang beratur dia. Panjang gila, sorry sekejap. Orang beratur apa ni? Ramai gila orang. Ha? Tahu? Beratur panjang. Mau pergi mana? Oh, ada opening day. Ya. New York kalau opening penuh, ramai. Okay, saja saya nak share dengan korang. Jual apa? Jual pizza biasa je. Pizza. Tapi beratur dia, ramai panjang. Summer Pizza Club, Summer Fridays. Apa yang panjang sangat tu? Kereta. Kita jalan dekat area Bowery. Nampak yang bendera warna-warni tu? Mejuri. Macam-macam kedai dekat sini. Ni dia share dia punya high street dekat sini lah. Ni kira high street ke? Ni ada orang tak berumah. Ha? High street? Ha. Itu dia.